Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official. Lokasinya kali ini di rumahnya Cak Dedi. Cak Dedi Elektro, Cak Dedi Service di Desa Kelungkung. Ini tepatnya di rumahnya ya. Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur ya. Kebetulan kali ini ada acara cek sound. Jadi ceritanya ini soundnya Pak RT teman-teman. Ceritanya nyervis di sini kemarin powernya kena makan itu, dimakan tikus. Jadi di servis efek lama nggak dipakai soundnya teman-teman. Di servis, jadi sekarang cek sound ya. But ini ceritanya apa ya? Pokok ini soundnya Pak RT di servis ini ceritanya, jadi sekarang cek sound. Kalau arahnya ini teman-teman, ini yang bikin saya tertarik, yang bikin saya penasaran arahnya ini. Arahnya ini pasti teman-teman gak nyangka kalau ini dari barang bekas ya. Pasti nyangkanya kayak arai-arai bekas-bekas sound sultan itu ya. Kelihatannya seperti itu teman-teman. Soalnya tadi saya baru nyampe sini, langsung kelihatan yang bikin saya tertarik itu arahnya. Sekilas mirip bekas sound sultan ya arahnya ya. Kalau menurut saya mirip bekas arai sultan. Tapi ini bukan teman-teman. Ini apa ya? Dari barang bekas ini. Pasti teman-teman gak nyangka. Ini kalau dari depan tuh keren dan sangat sangar sekali ya tampilannya, arahnya ini. Kalau teman-teman pernah nyervis TV pasti tahu box dan speaker ini asalnya dari apa, asalnya dari mana pasti tahu. Kalau tukang servis atau tukang servis TV itu ya pasti tahu. Ini ya arai sultan, serasa punya arai sultan ya. Padahal dari bekas speaker TV. Ini bekas speaker TV Sub yang 21 in teman-teman. 21 in dan 29 in. Merek Sub seperti ini teman-teman. Plus boxnya sudah ya. Ini. Jadi ini satu paket. Satu paket sama boxnya ya. Ini. Punya TV bekas speaker TV Sub plus boxnya ini sudah. Biasanya kalau di TV itu di pinggir layarnya itu berdiri tatanya teman-teman. Biasanya kalau di TV Sub itu speaker kayak gini, tataannya berdiri seperti ini. Kanan kirinya layar itu ya. Nah, ini ide kreatif teman-teman, kreatif ini ya. Ini kalau teman-teman pencinta miniaturan wajib dicoba ini, karena tampilannya sangat keren dan sangat oke sekali teman-teman. Mirip arai sultan ya. Tuh limited edition ini, nggak ada, pertama kali saya ini lihat arai seperti ini. Harganya pun bisa 0 rupiah teman-teman, asalkan kita nemu di entah itu bisa 0 rupiah, asalkan ya kita nemu alatnya ini. Pokok satu paket ini. Saya tanya barusan sama Cak Dedi, biasanya kalau di luaran di tukang-tukang servis kalau sudah nggak dipakai, kalau TV-nya sudah total nggak bisa dibenerin, biasanya harganya kayak gini lumayan murah teman-teman. Kisaran 30.000 sampai 50.000 satu paketnya ini ya. Jadi ini murah teman-teman. Daripada teman-teman buat box 4 in berapa sekarang? Kalau setahu saya 4 in itu plus Twitter 60 ribuan satu box.
Belum speakernya. Speakernya kalau Freestack itu 40 ribuan. Sudah 90 ribu. Twitter berapa sih? Twitter Audac itu 45. Jadi kalau kita bandingkan sama ini, satu box ini sama speakernya satu paket ini hanya 30 ribu ya. Lebih baik kayak gini, teman-teman. Ntar kita cek sound, kita buktikan suaranya hasilnya seperti apa. Kita cek sound array-nya dulu ya. Baru setelah itu dibunyikan semua. Karena penasaran suara array-nya aja gimana, teman-teman. Kalau ukuran speakernya ini 4 speaker. 4 speaker ini 4 in ya, teman-teman. 4 in. Bekas speaker TV sub yang 21 in. Kalau ini 1 in ya. Nah, jadi ini antara box yang satu dengan box yang lainnya dimodif sendiri atau dipasangi bracket sendiri, teman-teman. Ini bracketnya pasangan ya, sama ini, sama bracket belakang ya. Ini pakai kayak bekas TV juga, ini plastik, teman-teman ya. Jadi itu untuk arahnya. Kemudian subwoofer 3 box dobelan planar yang versi biasa ya. Berarti 6 speaker. Untuk speakernya 12 in. 12 in 1230 ACR Black ya. Tapi dipakai 2 box saja, teman-teman, yang di bawah ini ya. Paling atas ini enggak dinyalakan terlagi karena powernya enggak ada. Ya. Itu untuk subwoofernya. Planar miniatur sound. Kemudian powernya ini masih belum ada boxnya ya. Power array-nya ini 3 ampere kecil, cukup 3 ampere ya. Kemudian 2 set Toshiba. Kalau ini Safari. Kemudian untuk subwoofer 2 set Sanken 10 ampere besar. Untuk kitnya MCD V2 ya. Untuk aksesoris ini, teman-teman, pakai prosesor ya. Kalau nggak salah prosesor ini, prosesor Alto Legend. Seperti ini, teman-teman. Jadi main 2W ini ya. 2W. Mixer pakai Behringer ya. Ya, Cak, kok pas kepikiran bikin array seperti itu? Bukan bikin ya, memanfaatkan barang ya. Bekas ya. Iya, memanfaatkan barang bekas yang TV yang sudah rusak, yang sudah tidak dipakai. Tapi hasilnya kece juga, keren juga ya. Iya, itu makanya saya tertarik juga sih. Baru kepikiran kalau televisi rusak itu saya ambil speakernya dan boxnya ya. Dengan boxnya. Kalau teman-teman ini mau cari seperti itu, kira-kira di mana itu ya? Ya, carinya ya di apa, di teknisi tukang servis ya. Tukang servis televisi itu biasanya pasti ada. Biasanya ya, berapa itu ya untuk harga? Ya, kalau gitu harganya sih ya paling enggak ya sekitar 50 sampai bawah gitu ya. 30 ke atas gitu lah. 30.000 ya, sampai 50 ya. Sampai 50. Itu tergantung yang mau beli nanti ya. Iya, tergantung yang punya juga. Negosiasi ya, teman-teman. Yang bisa nego dikit-dikit lah. Kalau ini ya enggak saya jual, karena saya mau bikin. Ya. Mau bikin juga nih. Kalau ini sampean bondo speaker sudah mati itu ya, kan sampean tukang servis. Iya. Jadi 0 rupiah kalau ini ya. Ya 0 rupiah. 0 rupiah. Iya. Ya, ini ide kreatif juga, teman-teman, daripada buat box. Saya beli speaker, saya beli Twitter. Ini satu boxnya, satu box kayak gitu plus speaker sudah cuma 30.000 sudah dapat, teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman ide ini. Mungkin teman-teman mau buat box atau garap power, betulin TV, servis TV di sini juga bisa.
untuk daerah Jember sekitarnya ya, bisa menghubungi ini Cak Dedi ini di Kelungkung. Seperti itu ya, kita cek sound, kita dengarkan suaranya ini ya teman-teman. RT Audio. Jadi kenapa namanya RT? Karena ini punyanya Pak RT teman-teman. Kita cek sound arenya dulu ya. Soalnya penasaran teman-teman, suaranya bagaimana? Ini cek sound arenya ya. Arahnya tok. Di bawah aja. Arahnya pedes teman-teman. Mohon maaf ke saya nggak bisa mundur ya, karena ada mobil. Tuh. System support JSMB.
operatornya, oh hebat teman-teman. Joss. Kalau menurut saya pedes teman-teman arahnya ya. Kemudian ini padahal tanpa tweeter ya, pedes tipis frekuensinya ya. Untuk subwoofer barusan lumayan dipaksa sama Cak Dede ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Sekian dulu video ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.